hari Kamis 16 Desember siang ini ya. Liburan. Ledak Perak kondisi terkini air datang besar sekali sampai ke bawah, adalah air dingin, luasap masih mengepul di bekas reruntuhan jembatan, terus sampai ke arah sana. Ini kondisi langsung dari Gladak Perak. Kondisi terkini Gladak Perak. Ya ini. Itu airnya. Nah itu. Dan air mengarah ke utara lagi. Arah Kamar Kajang lagi. Ini banjir datang lagi. Nah itu saudara, itu saudaraku datangi yuk di sini. Kondisi terkini di terpantau di Besutan dengan material batu dan pasir yang sangat luar biasa. Bondeli Utara sudah sebesar ini banjirnya. Bondeli Utara sudah sebesar ini banjirnya.